di pojok sana. Itu kelihatan dari sini ada kasur, karpet, sama selimut nih teman-teman. Coba kita deketin ya. Nih teman-teman, ini ada bawah karpet, ini masih bagus. Tuh, karpetnya masih oke. Deh, masih diplastikin nih. Ini selimut teman-teman, tebal banget, ini masih bagus sih. Dan ini juga ada tiga. Ini kasur teman-teman, wow, masih bagus ya. Nih mereknya. Ini ada tiga biji teman-teman, masih bagus. Tuh, dibuang di juru kayak gini, panas banget. Kayaknya udah agak dibutuhkan lagi. Nah teman-teman, kalau kasur masih bagus kayak gini, ini capnya juga mereknya masih ada tuh. Ini tuh bisa dijual lagi ke pasar loak teman-teman. Ini lumayan harganya biasanya sih, kalau misalkan dijual lagi, ini bisa dijual di pasar loak ya. Kalau misalkan kita tahu channelnya, ini bisa dijual lagi teman-teman. Oke teman-teman, udah lama saya kesini lagi, cuman hari ini sampahnya ada ini doang ya, nggak banyak. Ada bekas skuter-skuteran nih anak kecil ya, dan ada apa ini, berat banget eh. Ini kayaknya sih buat olahraga ya, ini kayaknya buat olahraga apa buat mainan anak. Berat banget ini teman-teman. Wah, kayaknya ini buat mainan anak ya, saya juga belum tahu ini buat, tapi di sini kelihatan kayaknya buat olahraga nih. Gym fly, wow, masih bagus nih teman-teman. Gak ada yang rusak sih kayaknya menurut saya, cuma dibuang begitu saja. Ini gak ada yang lain sih sampahnya teman-teman. Ini udah rusak. Ini plastik ini apa nih? Ini. Plastik sih. Wow, ternyata ini dalamnya ada setrika teman-teman, mereknya Philips Diva. Masih bagus sih. Cuman ininya nih gak ada. Kalau ini kabel doang. Apa nih teman-teman, dibuang. Wow, tablet teman-teman, eh cuman udah rusak sayang. Mereknya Huawei, made in China. Wah, ini kalau udah rusak nih. Modelnya BH3, bukan BH ya, BAH3L09. Dibuang euy, cuma udah rusak nih. Kebayang teman-teman kalau misalkan ini bagus nemu, udah rusak ya. Ininya LCD-nya udah pecah kayak gini. Nih, teman-teman. LCD-nya. Nih baterainya nih. Memorinya ada gak euy? Gak ada, cuma ada kartu doang. Ini ada kartu doang ya, kartu memori ini teman-teman. Bukan ya, bukan kartu memori. Kalau ada SIM card bisa diambil ya. Gak ada gak ada ininya, kartu memori. Kalau ada memori saya bawa. Ini kartu ini doang.
kita masukin lagi teman-teman. Sayang, kirain itu masih bagus. Ini banyaknya kaleng semua. Waduh, ini bekas ini nih. Dibuang ya. Gak laku kali ini sini di kilo ya. Oke teman-teman. Kayaknya sih gak ada lagi. Aku penasaran dengan kantong ini. Saya coba buka kantong itu. Ternyata ini sambungannya sama ini nih. Nah, sama ini ternyata teman-teman nih. Sambungannya tuh. Sambungnya patah. Masih di sini ya. Enggak ada aneh teman-teman. Ini kebanyakannya kaleng kayaknya sih masih orang yang sama buangnya. Kebanyakan gantungan bekas baju kayak gini. Saya coba yang satu lagi teman-teman. Sini. Udah teman-teman, ini kebanyakannya kaleng nih. Kaleng kayak gini kebanyakan ya. Tuh. Ini kaleng kayak gini biasanya kalau dikumpulin mahal banget nih. Ini sampai berkilo-kilo di sini dibuang begitu saja. Oke teman-teman. Kayaknya kita lanjut lagi ke tempat lain. Cuma ada ini doang ya barang bekasnya. Sepeda ini sama skuter sama setrika. Sama tablet juga tadi. Tadi itu tablet sama tablet ini doang yang udah rusak. Kita lanjut lagi ke tempat lain teman-teman. Oke. Let's go. Gak tahu nih sekarang mau ke arah mana lagi. Saya mau coba ke pojokan sebelah situ. Sekarang saya gak nyari sampahnya, gak ke tempat sampah kayak deket-deket rumah ya. Soalnya biasanya kalau misalkan jam segini itu biasanya udah gak ada, pada diambilin, pada diangkut. Oke teman-teman, di atas batu sini ada barang yang dibuang di sini. Kita deketin barang apa sih. Wow, ternyata bekas AC ya teman-teman. Ini di sini yang dibuang bekas AC, mereknya Samsung. Kayaknya sih udah rusak kayaknya, soalnya digeletakin begini aja. Ini mungkin di sini nggak bisa diservis, bagaimana ya?
langsung mereka. Ini belum, yuk. Ini kayaknya satu nih, sama juga Samsung. Ini blowernya kayaknya ya, teman-teman. Dibuang di sini nih. Wah, ini lumayan sebenarnya. Bisa didaur ulang lagi kayaknya sih. Tapi ini memilih dibuang, dibuangnya di atas lagi. Ini gimana yang mau ngambil? Di atas bebatuan kayak gini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi sembari pulang. Mungkin itu aja video hari ini. Kalau misalkan saya gak dapat apa barang bekas lagi, kita lanjut lagi besok ya. Saya coba harus cari jalur sini sembari pulang, karena di sini banyak banget tumpukan-tumpukan sampah ya.